Belajar Nusantara. Betul, kok kamu menjauhkan aku dari kesayangan aku sih? Apa tuh? Kerupuk. Mau main kerupuk? Hilang dong. Aduh, kecucuk lagi. Kamu datang, kamu hilang kan sebenarnya nggak sedih kan ya? Gak sedih. Kamu datang, kamu hilang tanpa kabar ya. Kalimatnya sedih, cuman santai, 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 santai dong. Ya. Jeroannya enak banget. Oh ya? Ayam bakarnya juga enak. Aku kok seneng banget ini ya? Ya kan enak kan? Perkedel. Tapi emang Yan, aku kalau beli nasi Padang ya, pasti tuh, pasti perkedel. Iya ya? Sama biasanya ada bakwan jagung. Ya kan? Tapi jarang ada bakwan jagung. Aku mesti nyari menu pertama tuh perkedel. Dan telur dadar di nasi Padang tuh punya ciri khas sendiri. Gitu. Ya, nggak kayak telur dadar biasa. Ya kan? Dia kayak pakai tepung-tepung gitu loh. Soalnya kalau aku di Padang itu biasanya beli ya telur kikil nih. Namanya otak tuh, zaman sekarang otak tuh jarang banget ya. Oh, berarti kamu pencinta kikil juga ya? Nggak kikil aku. Nasi kikil koyor. Itu di salah tiga enak loh. Gak banget kan? Enak. Kamu belum pernah ke sana? Belum. Ke Malang tapi udah. Ke Malang dijanjiin doang, Man. Enggak baru gitu. Ini kayak banyak kecetakan kue dapu ya. Enggak apa-apa. Netizenmu kan akan bertanya-tanya, siapa sih cowok itu gitu loh. Oh gitu? Iya. Gak pernah tahu, Man. Masa sih? Udah. Masa? Udah. Pakai inisial langsung, apa sebut nama? Sebut nama. Anjay. Segitunya ya, Dianita Lover ya. Apa sebutannya, Ma? Sahabat Dianita. Oh, sahabat Dianita. Padahal aku sembunyikan dengan rapat loh itu. Sampai tahu. Contohnya kayak gimana? Ada netizen yang ngetik kayak gimana? Mention, terus di DM-in. Kamu cowoknya ya gitu? Terus aku di DM gini, Kak, kamu suka sama yang itu? Gituin. Mau jauh sama yang itu, sumpah. Segitunya? Ya ampun dong. Terus kalian maunya kayak gimana, guys? Ya makanya aku gak pernah, aku sebenarnya gak pernah publish sih, tapi gak tahu ya kok ada yang enggak, kalau dia punya pacar, gak boleh sama yang ini, gak boleh sama yang itu, kalian tuh maunya kayak gimana sebenarnya? Hah? Ada yang mendukung, ada yang enggak. Balikan lagi maksudnya, sama yang itu. Enggak. Kan ada yang, kan di sana ada yang mendukung, ada yang enggak, ada sebagai untuk Mas Office ini mendukung apa enggak itu sebagai netizen ini? Aku. Ayo. Aku ini temenmu semua lo. Ayo. Aku lebih mendukung kalian berteman saja. Ya. Karena ternyata kalau dipasangkan tidak cocok. Tapi dia emang baik kalau berteman. Iya kan? Aku akuin dia baik. Iya kan? Nah. Benar kan berarti karena aku bilang ya kan? Benar. Kalau dulu kan sebagai teman aku hanya bisa mengarahkan, kalau memang cocok monggo jalani. Makanya itu kalian tuh bertemanlah dengan mantanmu, beneran deh. Ternyata di tengah jalan nggak cocok ya sudah. Teman aja. Tapi yang bagusnya dari mereka berdua ini, mereka sama sekarang masih baik. Kok jadi gibahin aku ya BTW ya? Tapi nggak gibah dong kalau depan orangnya langsung. Kasian pacar barunya jangan digituin toh ah. Oh udah punya pacar baru ya? Aku malah belum tahu ya. Coba guys, kira-kira Pak cowok itu siapa coba? Giveaway dari Mas Ovik ya, giveaway. Ya. Ayo. Kamu udah rame loh nanti. Jangan bisa nebak, ya. Apalagi bisa mention ke aku, cowoknya siapa? Aku kasih giveaway jam. Serius? Serius. Niat banget. Kasihan lo. Biarin. Biar dia diserang. Kakak ke DM ke aku aja siapa orangnya, DM ke aku, gak usah ke dia ya. Oh ya. Ini guys, sampai tak protoli ini meresap sampai bawah. Ini enak banget, Mas. Besok aku nyari lagi deh. Enak ya? Murah meriah ya kan? Bumbunya juga enak, meresap. Ini lokasi itu ada di jalan kali urang. Jalan Damai lah. Jalan Damai. Jadi
misalkan habis dari... Dia tengah-tengah gitu ya? Iya. Habis piknik nih ya, dia ke tas bisa kesini dulu kalian. Oh iya, betul. Ini murah banget. Mas, kamu sedekah mas jualan? Murah banget ya? Hah? Murah banget. Sedekah katanya sebetulnya. 10 ribu pakai telur dadar. Emangnya aku mas zaman sekarang loh, 5 ribu. Kalau misalnya ya teman-teman mahasiswa, yang pengen, aku pengen nyobain nasi padang tapi cuma punya duit 5 ribu, bisa. Punya enggak? Dapat bumbunya, dapat bumbu rendang, bumbu sayurnya, bisa. Dan ini enak menurut lu. Padahal kan nasi padang itu terkenal dengan nasinya banyak, ya kan? Betul. Banyaknya di 5 ribu, aku aja kadang beli nasi padang tuh bisa makan 2 kali loh. Betul. Karena banyak nasinya. 5 ribu bisa makan 2 kali, guys. Tenang guys, ini kita habisin guys. Tapi sebelum kita habisin, kita langsung pamit aja dulu ya. Oke. Okay. Ya. Buat teman-teman tadi yang mau dapetin jam, jangan lupa langsung DM ke aku siapa atau komen di postingan teaser video ini. Karena aku sering tuh ngupload teasernya tuh di Instagram ya. Di Instagram Opo Kevin ya. Di bawahnya tuh kalian komen siapa kira-kira cowok misterius tersebut. Yang benar dan random, aku ambil satu orang akan kasih jam. Yang dua aku kasih kacamata deh. Mas, aku boleh jawab dong, Mas? Ya enggak boleh lah. Kamu mengiyakan. Kamu oh iya betul gitu. Ya kan? Dulu kita pernah bagi-bagi AirPod, ya kan? Bener. Sekarang kita bagi-bagi jam, boleh. Ya. Dulu bagi-bagi AirPodnya di mana, Mas? AirPodnya tuh? Di video klip. Di video klip. Susah ya. Oke. Ya, yeah. Oke. Okay. Clue-nya ada hubungannya sama video klip. Maksudnya lagunya, kalimatnya itu ada hubungannya sama video klip. Jadi yang belum nonton, silakan nonton dulu. Dian, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Teman-teman juga terima kasih. Buat sahabat Dianita juga terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Tempat mana lagi yang wajib untuk datangin dan cicipin untuk jadi rekomendasi kalian buat kulineran di Jogja dan sekitarnya. Jangan lupa follow Instagram-nya Dian. Dianitasari.n. .n ya? Iya. Oh, n-nya itu apa ya? Nastiti. Oh, kirain. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube-nya Dian di Dianitasari Real. Yes, betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam picit, off picit, sampai kenyang. Dadah. Lanjut lagi. Kita mau ngabisin dulu, guys. Nah, buat kalian semua yang senang kulineran, apalagi kenang makan enak-enak, langsung aja follow Instagramku Ovik Okevik dan juga subscribe YouTube-nya Ovik Okevik. Dijamin kalian langsung ngiler makanan-makanan Nusantara. Pastinya kita akan bahas konten-konten kuliner Nusantara dan sebetulnya bisa ke mancanegara. Amin. Makanya langsung aja subscribe, like and comment dan juga nyalain tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video Ovik berikutnya. Salam kuliner Nusantara.